kembali lagi di Ratu Orang Nyetir. Jadi kali ini kami akan berangkat ke gedung parkir sesuai permintaan subscriber kami, yaitu di Plaza BRI Jalan Basuki Rahmat, Surabaya. Sebentar lagi kami akan sampai di gedung tersebut. Oke, nanti kalau sudah sampai gedung, saya perlihatkan. Ini pintu keluarnya. Oke, pintu masuk. Kalau mau masuk, gunakan gigi 1. Ya, ke Plaza BRI. Ya, tadi diperiksa bawa bom apa enggak yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri aman. Nah, ini dilebarkan dulu, Bray. Dilebarkan ke samping kanan. Jadi kita ngambil haluan itu Wena. Nanti ini langsung bayar enggak ya? Oke, Bray. Ya, ini sudah dimulai. Jadi di setiap sudut ini ada security yang aba-aba karena ini, Bray. Nah, tiba-tiba langsung ketemu sama papasan. Ya, kita gunakan gigi 1 saja, Bray. Gigi 1, jadi kita merayap itu santai. Kalau takut samain dim dulu gini. Tas. Nah, gitu, Bray. Jadi ini istilahnya gedung parkir model kuno, sehingga sudut belokannya tajam, dua arah. Wah, ngeri, Bray. Oke, spion lolos, putar ya, Bray. Bray, spion lolos, putar, Bray. Spion lolos, putar, Bray. Ceritane ini ada papasan ya, jadi kita harus tertib di lajur kiri. Ini saya pakai gigi 1 terus, Bray. Tidak, sama sekali tidak pakai gigi selain 1. Karena apa, Bray? Khawatir kalau ada papasan, kita kan di sini tidak boleh terlalu kencang. Iya, iya, iya. Kenapa kok itu mobilnya dikasih tali ya? Tidak tahu. Mungkin ini mobil lelang. Ini enggak kan? Saya tak nyari parkir di sebelah kiri ya, Bray. Mengko. Supaya sampean paham. Karena saya sudah nyiapin kamera yang ada di sebelah kiri. Ki ngopo di... Oh, ini ditulisin parkir khusus Telkomsel. Ingat, Bray, saat ini saya bawanya mobil Sigra manual. Ya, ini saya parkir di antara dua mobil aja ini. Di antara dua mobil ini saya taruh sejajar bahu saya, saya putar kanan satu putaran sampai buntut mobil sejajar, mundur ke kiri. Ya, ke kiri penuh. Gitu, Bray. Wes, Bray, tinggal tole-tole kiri kanan ini, Bray. Iya. Oke.
kiri udah mulai masuk garis, kanan masuk garis, lihat depan, mobil sudah lurus sama Brio merah itu, kita luruskan, mundur lagi pelan-pelan, Bray. Oke, gunakan teknik buka tutup kopling atau dipadu dengan rem. Dengarkan sampai bunyi panjang, bunyi yang tidak putus. Nah itu Bray, wes seperti itu ya Bray. Kalau bawa mobil panjang mungkin agak sulit nih Bray. Ya kurang lebih seperti itu. Sekarang kita turun ya Bray. Oke. Kita keluar. Kira-kira satu pintu melewati mobil. Cek kiri kanan, pastikan aman, berangkat Bray. Ki, ngomong apa gak mulai kerja ya? Wah, nek pakai satu turunnya gak enak Bray. Nyendat-nyendat, tak masukkan dua. Nah, ini saya tinggal main buka tutup rem. Kira-kira nanti dibuka tutup rem masih terlalu kencang, kita gunakan koplingnya. Nah. Ini ceritanya saya ada papasan terus ya Bray. Anggaplah dua arah, maka saya selalu berada di lajur kiri. Ya, dia kelebaran Bray. Kaget ya. Selalu waspada Bray. Nek gawane Avanza, Sigra, gini enak nekoknya tajam. Tapi kalau bawa mobil yang radius putarnya besar itu agak sulit Bray. Ya, kira-kira ada papasan pasti saling melambat ya Bray, supaya kita sama-sama tenang untuk papasan, tidak saling senggolan. Karena yang paling serem itu kan kalau sama kencengnya nggak ada yang mau ngalah, tenggoran Bray, gores Bray, totalan belakang nanti. Kalau papasan sama mobil besar gini, siap melambat Bray, kopling dan remnya. Saya melanjutkan langsung ke gigi 2 saja setelah berhenti, kenapa? Karena jalannya kan turunan, sudah ada gravitasi, enak. Nah ini sudah sampai dasar lagi Bray. Begitu Bray, lambat ini, ketemu Pajero. Wah, yang bawa cewek keren. Aku cupu lah, nggak mobil cili. Dua ku iki Bray. Oke, tajam. Spion lolos, habisin. Siapin dana. Siapin uang. Apa yang dilek? Nah ini sama lebarkan dulu Bray. Lebarkan. Ya, pepet mas ini sudah mau nyampe mepet, balas pelan-pelan ke kiri. Jadi kita enak bayarnya tuh nggak sampai panjang tangan. Oke, saya mau berangkat lagi, cari getar halus, lepas remnya, putar kiri, satu putaran. Supaya nggak nabrak pagar, Bray. Oke, begitu cara parkir di Plaza BRI Surabaya, Basuki Rahmat. Semoga membantu Anda semua yang ingin main ke Plaza BRI. Maksud saya berbisnis di Plaza BRI. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.